Salam digital sahabat semua. Kali ini kami akan membawakan salah satu pura tertua yang berada di Bali, yaitu Pura Puncak Penulisan. Pura Puncak Penulisan Bali merupakan pura bagi warga Bali asli atau Baliage. Dalam pengertian ini, pura ini dibangun sejak ada masyarakat Hindu asli yang ada di Bali dan belum mendapat pengaruh dari luar Bali seperti pengaruh Hindu dari kerajaan Majapahit. Lokasi dari Puncak Penulisan berada di wilayah Desa Sukowane, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Karena letak inilah, tak heran jika suasana di pura ini sangat sejuk dengan disertai hijau pemandangan alam di sekitarnya. Di area pelataran pura, banyak terdapat peninggalan benda-benda dari zaman Megalitikum, sehingga menambah ketertarikan wisatawan pecinta wisata sejarah. Untuk mencapai lokasi, pengunjung harus meniti beberapa anak tangga yang lumayan curam. Pura Puncak Penulisan, tempat pemujaan Dewa Siwa, dulunya pura ini digunakan untuk melakukan tapa yoga oleh para raja. Lokasinya yang berada di puncak perbukitan sangat memungkinkan sebagai tempat menyendiri atau penuh keheningan di samping memiliki suasana alam yang sejuk dan menyegarkan. Nama lain dari pura ini adalah Pura Tegah Kauripan, yang berarti sebuah tempat kehidupan yang teguh dan tinggi, atau disebut juga dengan Pura Pamojan atau Panah Raja, dan dikenal juga sebagai Pura Ukir Padelengan. Bentuk bangunan pura ini sangatlah unik dan memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi. Struktur bangunan dibuat menyusung konsep Gunung Suci, yakni berupa bukit atau piramida bertingkat. Serta pura yang bertingkat 7 merupakan bentuk dari konsep Sapteloka, di mana setiap tingkat terhubung oleh tangga. Pada tingkat pertama dan kedua dihubungkan dengan anak-anak tangga. Pada tingkat ketiga atau Swahloka, terdapat dua pelinggih yaitu bernama Pura Taman Dana dan Pura Dana. Di tingkat keempat ada Mayeloka, terdapat Pura Ratu Penyarikan yang ada di sebelah timur. Di sebelah barat merupakan tempat pemujaan keluarga Dadia Bujangga. Meskipun banyak arca-arca peninggalan masa lampau, namun mengenai kapan pura suci ini dibangun masih belum dapat dipastikan. Menurut para ahli, diperkirakan dibangun sekitar 300 Masehi atau era zaman perunggu, dan dilanjutkan sekitar abad ke-10 sampai tahun 1343 Masehi. Karena merupakan peninggalan sejarah yang bernilai histori sangat tinggi, sehingga keberadaan Pura Puncak Penulisan senantiasa dilestarikan dan semakin diperkenalkan sebagai objek wisata yang patut disambangi. Itu dari kami tentang Pura Puncak Penulisan. Semoga bermanfaat. Salam digital.